Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Radio 12 Malam. Dan pada malam ni macam biasa masih lagi bertemu dengan saya Angah. Ya. Dah berapa hari dah cuba nak buatkan poin pada kisah yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita. Alhamdulillah poin ni dah pun dah siap. Dah, tapi sebelum tu macam biasa saya nak beritahu, saya masih lagi di tepi jalan macam video yang saya tunjukkan ni. Harap-harap semua dia dipermudahkan lah urusan ya. Teringin nak buat short film, maksudnya nak buat tele apa ke, telefilm. Saya pernah ada buat. Nanti saya cuba sharekanlah link ataupun video dekat dalam Radio 12 Malam, tengok macam mana yang saya lakukan. Tapi itulah kan, studio pun tak ada. Modal pun tak ada. Ambil masa sikit. Jadi saya akan berusaha lebih lagi. Kawan-kawan support lah, janganlah skip iklan. Kalau panjang sangat nak skip lah, tak boleh kata apa. Jadi pada mana-mana yang rasa nak bagi hadiah, bagilah. Alhamdulillah semoga dipermudah, pemudahkan urusan, murah rezeki semua. Tak bagi pun tak apa, janji dapat dengar kisah ni pun saya dah seronok. Dapat bagi komen lah, baca komen anda pun kawan-kawan kita ni pun saya dah rasa seronok sangat. Alhamdulillah. Baiklah, 9 lebih dah kat sini ni. Ngoceh panjang, tak mau panjang, panjang-panjang sangat. Aduh, kenapa lah saya macam berdengung lah. Ini bukan ketum punya hal ni. Kopi apa, kopi O ni betul-betul piau punya, tak, macam tak ada gula lah. Saya datang kat kepala. Tapi saya kena habiskan jugalah kisah malam ni ya. Kalau tidak nanti akan bertangguh. Baik, kita akan teruskan untuk segmen kisah mistik pada malam ni. Kita terima satu kisah daripada seorang kawan kita ni, yang kita panggil sebagai Daus. Daus ataupun Mamu lah, antara dua tu. Jadi tengoklah macam mana saya akan ceritakan. Mungkin kalau saya sebut Daus dan Mamu tu, dia jugalah tu. Tengah dulu Okey. Okey, saya rasa untuk yang segmen kali ni, saya rasa saya nak sembang Jawa Utara lah. Rasanya sebab pasal cerita ni kita tak ada by call. Dia bagi voice chat kat saya dan saya terus buat point. Jadi bila saya cakap Jawa Utara ni, saya senang nak berseloroh. Orang cakap harap okey lah korang. Kita try untuk malam ni ya. Kalau rasa tak boleh nanti abang, kita tukar balik. Jangan minta saya baca dalam bahasa Kelantan pula. Memang lari pun penuh nanti yuk. Baiklah, daripada Daus ni. Kisah ni dikatakan berlaku pada umur dia 9 tahun. Umur 9 tahun pada tahun 1993. Jadi kita boleh jangka lah, dia ni lahir tahun 1984. Lebih kurang umur sama dengan saya. Bukan lebih kurang, memang sama pun. Saya tahun 84. Kisah kejadian ni berlaku di satu pusat latihan yang amat-amat terkenal ya. Ni kalau saya sebut ni memang bukan nak buat kelaku lah. Kalau saya sebut memang ramai kenal tempat ni. Tapi saya rasa saya tak mau sebut sebab ni nak menjaga pekerjaan pekerjaan saya. Empat pandai-pandai tembak lah no. Tapi adalah hint-hint dia kat situ. Dia sebuah pusat latihan badan bersenjata di selatan tanah air. Okey. Itu antara hint dia. Okey. Pada masa kejadian tu, pada tahun 1993, umur si Daud ni umur dia sebaru 9 tahun. Pada satu malam, lebih kurang pada pukul 8 malam macam tu, ayah dia ni ajak dia ni pergi teman dia lah. Ajak si Daud ni teman ayah dia ni pergi ke ofis pada satu malam tu. Jadi Daud ni pun dia pilih dengan ayah dia. Pada masa zaman tu, mereka ni tak ada lah pakai kereta, tak ada pakai motor apa sangat pun. Sebab dalam pusat latihan ni, pusat latihan ni memang luas. Apa cuba bayangkan sendirilah nanti Badam senjata. Badam senjata ni ada dua dia dalam Malaysia ni. Kalau tak silap saya lah, yang saya tahu ada dua lah. Ada dua. Dan tempat dia memang luas.
di kawasan selatan tanah air, Tanah Hayak. Dah bercampur bercakap. Tak apa, pelan-pelan. Dia belum sampai lagi dia punya masa seram. Jadi kita biar kita happy, relax-relax dulu nah. Kalau nak pergi mana? Okay. Jadi pada satu malam tu, ayah dia minta lah si Daus ni pergi teman dia, pergi dekat ofis dia ni. Yang saya difahamkan, yang bapa dia ni, ayah dia ni, dari cawangan latihan luar. Latihan luar ni senang kita nak cerita lah. Jurulatih lah. Jurulatih ada, jurulatih gawat, jurulatih menembak, jurulatih renang, jasmani. Dia ada banyak-banyak macam-macam. Ni lebih pada latihan luar. Jadi pak dia ajak dia pergi teman. Jadi Daus ni pun ikutlah ayah dia pergi teman, duduk kat sana tu. Dan ayah dia pun buat ajar. Ini dah cerita dia ni dekat dalam ofis ni eh. Dalam ofis. Saya tak payah cerita lah dia nak berjalan masuk rumah eh. Dia dah dalam ofis. Jadi dalam masa duduk teman pak dia tu, tiba-tiba di sebalik cermin hitam, okay, boleh bayangkan eh, cermin hitam. Cermin hitam tu dia ternampak satu kelibat. Dan kelibat itu berwarna putih. Jadi kelibat tu memang sangat clear lah dia nampak. Dia dalam duduk perhati tu, dia sengap lah. Dia duduk tengok, nak tampak tadi duduk lalu kat depan mata aku ni. Tapi kita tak tahulah kot ayah dia perasan ke tak perasan. Ayah dia pun tegok. Tegok. Panggil dia lah. Hey Mat. Oh Mat. Panggilan ayah dia pada dia ni Mat. Oh Mat. Eh hang buat apa tu? Lepas tu dia ni berkata lah, tak ada buat apa-apa ayah ni, duduk saja kat ni, duduk kat sini ni kat, duduk saja, duduk tengok-tengok ni. Tapi masa kejadian tu, masa dia tengok kelibat tu, pak dia ni tak perasan lagi yang dia duduk di satu kerusi tu. Jadi tak apalah, ayah dia pun teruskan lagi lah buat kerja susun file ke, menaik ke apa benda kan. Jadi masa tengah ayah duduk buat tu, lagi sekali kelibat tadi tu lalu lagi kat depan dia, melalui cermin hitam kita kata tadi tu lah. Jadi si Daus ni dia perhati dan dia diam. Tiba-tiba ayah si Daus ni tegok lagi sekali. Eh Mat, hang buat apa tu? Dia tengah buat apa tu? Dia pun katalah, tak ada buat apa ya, duduk saja kat sini ni, duduk saja. Apa ayah buatlah kerja tu kan, kata orang tu kan. Jadi ayah dia pun sambung kerja. Dan kebetulan pula tempat yang dia duduk tu, dekat dengan cermin tu, kat situ ada typewriter tau. Bagi hak mana tak tahu typewriter ni, ni bukan Azlan typewriter. Yang memilih aku dalam dirimu. No. Bukan. Malam masih muda. Bukan typewriter tu. Itu Azlan typewriter. Typewriter ni mesin type. Tak. Dulu tak ke semua tempat orang menggunakan Microsoft. Tak ada. Tak ke semua orang. Masa tu zaman-zaman, kalau tak salah saya, handphone Motorola ketih bata. Kalau lempak ke anjing, anjing pun juga. Boleh bayangkan lah. Mana tahu boleh Google. Baik. Kebetulan masa tu kat situ ada typewriter. Jadi si Daus ni pun mainlah menatang tu. Dia mainlah. Dia pergi ambil atas, dia masuk kat itu, ketekuk. Sonok-sonok dia. Kalau zaman-zaman kita dulu, kita rajin kadang-kadang kita pergi tekan semua sekali supaya dia punya apa button dia tu sampai melekat. Ingat tak? Jadi duduk main lah benda tu. Dalam masa dia duduk tengah main tu, ayah dia dengar lah bunyi typewriter tu. Jadi ayah dia pun tegok. Ayah dia tegok. Ni Mat, kalau hang rasa nak balik, hampirlah balik dulu. Tak pun bukan nak balik dulu. Dia kata, kalau hang rasa nak balik, hang bagi tahu. Jadi kat sini kita faham lah, ayah dia pun orang kata apa, macam tak sedap juga tu. Jadi ayah dia dah kata dah, kalau rasa nak balik, bagi tahu. Jadi ayah dia pun akan kemah-kemah lah. Kemah-kemah untuk nak balik. Jadi Daus kata, tak apa. Saya sebut Abah lah noh, senang. Sebab saya pun duduk biasa panggil pak saya pun Abah. Nah, jadi dia pun cakap lah, kata tak apa, boleh. Tapi sebenarnya masa dia duduk tengah main tu, dia duduk ternampak lagi menatang hati tadi tu. Okay, orang kena panggil menatang itulah. Kelibat tu duduk lalu lagi. Jadi mungkin masa tu pak dia ni mungkin perasan juga lah, nampak.
Jadi masa dia perasan nampak tu, lepas tu dia tengok, weh anak dia duduk tang usi tu. Jadi pak dia pun cakap lah, tegur, jangan hang ni mah, hang jangan duduk kat situ. Eh, hang tak duduk kat situ lah. Main sini. Hang duduk jauh-jauh sekali. Apa abah tak perempuan nak nampak hang sangat ni. Main duduk kat sini. Jadi si Daus ni pun dia bangkit. Bila dia bangkit, dia pergi berjalan, pergi kat pak dia ni. Okay, dia pun pergi lah mengalah ke ayah dia. Ayah dia pesat, janganlah duduk pergi gatai duduk kat Ausi tu. Jadi mamu ni pun tanya, ha, tengok saya sebut mamu, Daus ni pun tanya lah, pasal apa yang pak dia tak bagi kan. Awak yang abah tak bagi cik pergi duduk kat Ausi tu, duduk je pun, ha, kan? Dia tanya lah lagu tu. Jadi ayah dia pun kata, tu bukan pak, tu Ausi kawan, kawan abah tu. Sekali lagi kalau kata hang duduk kat situ, tiba-tiba dia mai, dia nampak hang duduk dok main menatang dia tu, main tak writer tu. Sekali kita takut dia beletiak, dia marah lagi, dia bising sekali lagi. Jadi abah tak mau. Hang main duduk dengan main duduk sebelah abah ni. Jadi si Daus ni pun iyalah tak apalah budak kan. Iyalah abah, dia pun duduk kat sebelah abah dia tu. Okey. Lepas tu selesai, siap sahaja kerja, ayah dia pun ajaklah balik. Okey. Masa nak balik tu, mamu pun sempat lah pergi ambil kertas dia contian-contian tadi dengan typewriter tu. Dalam perjalanan dia nak menghala ke pintu tu, eh, ni sementara nak berjalan ni, sementara nak berjalan. Nak cerita kampung macam mana lah, pejabat lantian luar ni. Dia ada pintu, jadi bila masuk nampak pejabat lah kan. So kita bayangkan meja ayah dia tu ke dalam sikit lah. Okay, jadi sekarang ni nak balik, dia nak menghala ke pintu. Pintu masuk dan pintu keluar adalah pintu yang sama. Jadi ketika dia nak menghala pergi dekat pintu nak keluar tu, tiba-tiba dia dan ayah dia terdengar bunyi typewriter tu bertaip. Ha, bertaip ah. Ha? Maksudnya ada orang tekan. Lepas tu, bagi yang tak tahu typewriter ni, bila kita dah sampai tambah hujung, kita akan tolak balik dia. Dia akan krek. Jadi kita akan tulis balik daripada belah kiri menghala ke kanan. Sampai ujung kanan kita kena tolak balik. Jadi si Daus dengan pak dia ni pun berpandangan lah. Dia rasa macam pelik. Pahal pula ni, tiba-tiba bunyi ada angin. Tak ada angin, tak ada ribut bunyi. Sebab tak writer ni kan dia tak pakai elektrik. Kok ada short circuit ke apa ke, tak ada. Tiba-tiba pula bunyi kat situ. Jadi lepas tu mereka pun keluar kat lah. Lepas daripada keluar, mereka dah selak pintu, pintu selak ni orang kata apa, dah mangga, padam lampu pun semua. Tiba-tiba si Daus ni, dia ternampak satu kelibat orang kat dalam pejabat tu. Ha, padahal masa kejadian mereka duduk dalam pejabat tu, mereka berdua lah, dua beranak ni lah. Main mana pula satu lagi, ada lagi orang kat dalam tu. Jadi Daus ni kan, dia pun tanyalah dekat pak dia. Oh, abah. Hai kat dalam tu, ada kawan abah kat lagi kat dalam tu? Tadi bukan kita dua saja ke? Pak dia apa lagi? Hang ni tu, mulut celupa. Hang cuba jangan duk belajar tegur sangat. Faham nampak tu jangan duk tengok sangat. Jangan duk tegur. Jadi pak dia pun bunyi ya. Okey, syukur alhamdulillah tak idea pak. Tapi kat situ kelibat dah nampak. Ketika perjalanan nak balik, macam saya cakap tadi, pada masa tu mereka tak pakai kereta, tak pakai motor, mereka ada basikal. Basikal orang panggil gerek lah, gerek basikal eh, basikal. Jadi basikal yang ada masa tu, pak dia pakai basikal tua, orang panggil basikal tua. Dan si Daus ni menggunakan basikal jenis chopper. Dia bukan jenis-jenis macam budak-budak zaman lah ni, basikal lajak ni. Itu tak main terbang-terbang bohong lah. Basikal chopper tu lagak-lagak macam awi wing. Boleh tengok dalam Google kalau mana tak tahu lah. Jadi dia pun berkayuh-kayuhan lah bersama dengan ayah dia tercintanya untuk balik ke Beret, balik rumah mereka macam tu lah, dekat dalam pusat latihan tu. Masa mereka kayuh nak balik tu, untuk makluman semuanya, mereka ni terpaksa lalu satu kawasan simpanan lori. Nak kata rosak tidaklah, nak kata bengkalai. Maksud macam orang kata kenderaan lori yang tersadai lah. Dalam pusat latihan tu dia ada satu tempat di mana lori-lori yang tak boleh nak berjalan lah. Kita sebut rosak lah, no, senang faham. Rosak dan tersadai di satu tempat, dia akan lalu kat situ. Ibarat macam store lah orang kata, tapi bukan store barang kes.
Jadi mereka akan lalu di kawasan si padang lori tu. Masa mereka lalu tu, mereka ada terserempak dengan ada satu van tu. Van tu orang kata van rosak jugalah, van yang tersadai kat situ. Dalam tak semena-mena, tiba-tiba lampu beacon. Bila dia cerita pasal lampu beacon ni, saya terbayang pula macam lampu ambulans. Tapi saya tak pastilah tahun 1993 dulu pasukan ni ada ke van ni tu. Kalau zaman law ada, zaman law ni memang ada. Zaman dulu saya tak pasti. Lampu beacon eh. Jadi dia ada lampu beacon, lampu yang kat atas atas bumbung tu kan. Lampu beacon tu, van yang kata van rosak tadi atas sadai tu, menyala. Jadi dia menyala, ada warna biru merah macam tu lah kan. Dia tak sebut warna apa, tapi saya bayangkan warna biru lah. Jadi bila saya sebut warna biru tu, apa pandai-pandai lah teka lah. Jadi bila dia dah menyala tu, si Daus ni pun dia tanya dengan pak dia. Eh abah, eh abah, eh kat kereta dekat van tu ada orang ke abah? Dan pak dia pun kata entahlah. Pak dia pun tak tahu nak kata ada orang ke tak ada orang. Apapun saya minta maaf sana kalau dengar bunyi bisingan macam biasa masih di tepi jalan lagi. Tak apa, kita teruskan. Jadi pak dia tu pun kata entahlah. Ada orang ke tak ada orang tak tahulah. Tapi selepas itu tiba-tiba padam. Ha, so lampu beacon tu dah padam. Jadi bila dah terpadam, dia pun ni duduk rasa macam ada orang sungguh lah kot noh. Ha, ni yang pun bayangkan ni, benda ni malam ni. Tadi dia pergi pejabat dalam pukul 8 lebih. Masa nak balik ni lebih kurang dalam pukul 12 ke 1 pagi. Lupa nak abang tadi, dalam 12 ke 1 pagi. Jadi dia pun kata macam mungkin ada orang lah kot, kata kan. Jadi dia pun kata tak apa lah, dia kata tak apa, jangan kayuh nak balik ni. Tapi baru saja nak kayuh, lampu beacon tadi dah padam kan. Tiba-tiba lampu bahagian depan pula menyala, lampu kuning tu, lampu depan tu menyala. Haish. Jadi pak dia ni pun suluh lah ke arah van tu. Suluh punya suluh. Haish, tak ada orang ni. Haa, time tu si pak dah ni dah pesan dah. Dia kata dah, kita jalan terus, Tok Sat dah pandang belakang dah. Nah, kita jalan terus, Tok Sat dah pandang belakang dah. Sekarang ni kita terus pergi balik ya. Tapi kan, masa je depa ni terus nak gerak, nak kayuh tu, depa ni si Daus dengan pak dia ni terdengar ada bunyi macam bunyi orang berkawat. Apa boleh bayangkan tak bunyi dah? Kruk, krok, krok, krok. Dia punya ramai kawat tu kat sini ah, kat sini dah dia beritahu punya ramai yang berkawat tu macam satu platun. Satu platun ni kita boleh gambarkan lebih kurang 30 ke 35 orang macam itulah. 30 ke 35 orang. So ramailah. Wish. Buat sungguh bunyi ni kan. Kan? Ni masa ni depa tak toleh belakang lagi, depa cuma macam dengar saja. Yang pelik tu, bunyi tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Ayah dia pun kata dah ni hang mat, cepat papah kayuh laju lagi. Pak dia pun suruhlah kayuh laju lagi. Yang peliknya lagi ni, lagi depa kayuh laju, lagi laju pula depa tu kawat. Okey, macam tadi kawat kaki, kita dengar macam kawat kaki atau kawat senjata lah. Krok 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 krok. Aku kata kalau dalam arahan kawat dari kanan, cepat jalan. Kalau cepat jalan pun, ampun boleh bayang lah kot kan, kot mana masuk kadet polis ke pengakap macam mana berjalan kan. Tapi masa dia lagi laju duduk kayuh tu, tiba-tiba kawat kaki tu macam bertukar ke apa, ke arahan dari kanan lari. Jadi dia dengar bunyi tapak kaki tu macam satu pelatun tu berlari-lari mengejar dia pun ni. Masa duduk kayuh tu, ayah dia ni, pak dia ni pun pesan, hantu saya dah pandang kat belakang, hantu saya dah pandang kat belakang. Tapi macam apa semua faham kan? Budak-budak darjah tiga. Budak-budak darjah tiga. Satu lah dia faham pun. Satu lagi lepas tu, si Daus ni pun dia toleh juga pergi kat belakang. Apa yang mengejutkan si Daus ni bila dia toleh kat belakang? Dia nampak, dia nampak terlalu ramai sangat askar yang macam askar Jepun. Tetapi yang menyeramkan, depa semua tu, satu pelatun tu tak ada kepala. Si Daus ni pun apa lagi, dia terus beletiak. Bukan beletiak lah, dia habang kepala dia. Boh, belakang ni, belakang ni, depa berlari kepala tak ada ni boh. Apa depa tak ada kepala? Apa dia bila dengar macam tu,
terpaksa jugalah pak. Dia orang kata macam main, orang kata bukan main perasaan, orang kata terpaksa macam ubah topik eh. Jadi dia kata, pak dia kata dekat Daus tu, dia kata dah lah ni, macam ni jom kita lumba. Siapa sampai kat rumah dulu? Jadi dia macam Daus ni budak lagi bila dengar macam lumba ni memang semangat lah. Jadi bila cakap macam tu, teruslah kayun, pulun kayun. Sampailah ke satu tempat yang dia sebut kat sini, satu jambatan. Jambatan ni dia akan pergi ke satu flat 10 tingkat. Apa boleh bayangkan tak kat mana ni? Ke flat 10 tingkat. Masa sampai kat satu jambatan ni, depa dua ni, si Daus dengan pak dia ni tiba-tiba terdengar bunyi kuat macam bom tangan yang meletup dalam sungai. Pak dia dengan dia ni memang terkejut ambak lah. Jadi pak dia berhenti sekat jambatan tu, depa pun pergi tengok singgah dekat tepi sungai tu. Ni macam saya kata tadi, pukul 12 ke 1 pagi ni, pergi tengoklah ke sungai tu. Tak ada langsung kesan berkocak. Biasanya kalau bunyi dentuman terlalu kuat, pasti ada macam macam kocakan-kocakan ayak, pasap sikit ke apa kan. Tak ada. Sungai tu elok, elok saja. Ayak tu langsung tak berkocak. Dan dalam masa yang sama pula, si Daus ni dia pun toleh ke belakang. Hampa tahu dia nampak apa. Askar Jepun tak ada kepala tadi tu, semuanya hilang. Dia pun pelik. Lepas saja dengar bunyi bom tu, askar Jepun tu terus semuanya hilang. Mungkin macam dia ada kaitan dengan apa, tak tahulah. Jadi lepas daripada kejadian tu, pak dia berkata dah tengok tak ada apa benda dah. Dah, ayuh, jom kita balik. Dan syukur alhamdulillah, depa ni anak-anak dapatlah sampai ke rumah dengan tak ada apa-apa masalah, alhamdulillah. Kisah dia setakat macam tu lah, dia bagi tahu dulu. Ini untuk kisah yang pertama. Dia sebenarnya kisah dekat tempat ni, kalau hampa dapat tangkap hint ni dekat mana, hampa boleh dapat macam kata gambaran yang terlalu besar lah sebenarnya. Tempat dia ni memang padu lah sebenarnya. Saya biasa pergi khusus kat situ. Memang padu. Tak apa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Mudah-mudahan kot-kot semua para pendengar ni dapat hint lah lokasi ni di mana. Saya memang takkan cakap dan tak boleh beritahu. Minta maaf. Baik, tanda ucap panjang lagi, kita teruskan ke kisah yang seterusnya. Baik, untuk kisah yang seterusnya ni, mamu masa ni kejadian dia, umur dalam 11 tahun, darjah 5, pada tahun 1995. Masa ni Daus dia beritahu, masa ni dia berbalik dari sekolah agama. Okey, balik saja daripada sekolah agama, dia terus mandi, bersiap, bersih-bersih untuk nak pergi mengaji. Pergi mengaji Quran lah. Dia pun kayuhlah basikal untuk menuju ke satu masjid yang dipanggil sebagai Masjid Solehin. Dah dapat hin? Cari. Jadi untuk pergi ke masjid tu, dia perlu melalui satu lokasi yang ada kuil sing. Okey. Tapi untuk kali ni dia tak lalu ikut situ. Dia sajalah ikut jalan yang jauh sikit. Dia jalan jauh sikit ikut flat sergeant. Dekat situ ada satu flat untuk sergeant, untuk yang pangkat sergeant. Bangunan dia dalam bangunan 4 tingkat. Dan di situ ada banyak blok. Okey, ambil gambaran tu. Okey, semasa pergi tu tak ada masalah apa. Sampai kat masjid, dia pun solat. Kalau kisah daripada awal dia cerita ni, maksudnya dia lepas tu dah mengaji, maksudnya dia solat asar lah. Dia solat asar, lepas tu dia mengaji. Selesai saja dia habis mengaji, masa tu pun dah Nak dekat maghrib dalam masa tu. Biasalah budak-budak, bila dia dah habis ni, dia sebenarnya dia kira nak balik tu. Pasal saat lagi dia nak pergi main, ada jam 5 lagi bang. Jadi dia tunggu nak balik. Masa tu memang tergesa-gesa nak balik, ustazah dia pula tahan. Ni Mat, tak usah dah nak balik tu ni Mat. Macam tak kenal pula. Ni Mat, tak usah dah, tak sangat lah nak balik ni. Ni pun time nak dekat dah dengan maghrib ni. Apa kata kalau habis solat dulu, lepas tu saya pergi balik lah. Ustazah dia dah pesan, pergi solat dulu. Tapi biasalah budak-budak, bila kita tengok lagi dia buat, bila kita tengok lagi kita buat. Apa kita buat,
Jadi dia pun baliklah juga, sebab dia nak main dengan kawan-kawan dia lagi. Tak puas lagi nak main. Jadi dia pun kayuhlah dan lalu dekat kawasan yang sama lah. Tapi untuk makluman, kawasan yang dia lalu tu berbukit. Baik. Ketika dia tengah kayuh, dia akan bertemu dengan satu bumper. Kalau kita panggil lompat katak, dia akan jumpa dengan satu bumper. Konon dia nak berhenti kat situ lah sebab letih. Rest lah sat, kan. Masa dia tengah rest, rehat kat situ, masa tu barulah terdengar kedengarannya azan daripada masjid. Masa tu dia kepala dia dah ligat lah, sebab orang dia kata kalau time-time maghrib macam ni, time azan macam ni, iblis setan dah boleh lari lah, pasti dia baju lah. Biasa orang tua-tua dia dah bagi penakut budak. Tapi benda ni bukan kata nak kata bohong pun, memang tu time depa dia tengah kuat lah kata kan, masa dia lah. Jadi dalam keadaan yang takut tu pun, si Mat ni terus lah kayuh basikal dia tu. Ketika duduk kayuh, 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 dia terjumpa satu pokok besar di berek lama. Dia panggil ni berek lama tau. Dia panggil berek lama. Berek lama ni pula jenis panjang. Dia ada 4 tingkat. Memang kalau berek-berek lama ni memang jenis 4 tingkat lah, kalau untuk bagi pasukan ni lah. Asal pun dah dapat in kot no. Berek di bahagian depan ni kosong. Okay, untuk makluman berek ni pun ada ada kisah-kisah angker dia tu. Cuma masa ni si Daus ni dia tak ceritakan lagi lah pasal tentang berek depan ni. Dia kita bagi sikit-sikit. Besok so lusa nanti dia akan sambung lagi Nana. Berek depan ni pun ada kisah story-mori dia juga. Dan untuk makluman semua, di hadapan berek tu pula kan, dia ni berek ni berhadapan dengan Tugu Peringatan. Ini di antara hin yang besar ni, hin besar ni. Berek tu berhadapan dengan Tugu Peringatan. Jadi masa dia dah sampai tu, dia duduk kayuh tu, elok saja dia sampai di satu pokok. Satu pokok tu, pokok tu memang besar, memang besar. Dia ternampak lembaga hitam. Ada satu lembaga hitam ni turun daripada pokok. Lembaga tu besar sungguh. Bukan nak kata burung, nak kata beruk, bukan dah masa tu. Dia apa tak tahu apa dia. Kawan duduk tengah kayuh laju, elok je lalu. Secara tak semena-mena, terus saja dia ni terlanggak dengan binatang tu. Binatang ni terlanggak, kena kat muka dia. Kat sini dah beritahu memang bengkak mata. Bengkak mata habis. Sampai saja kat rumah, badan dia terus mula rasa seram sejuk. Dia pun abadlah dekat mak dia kan, kejadian yang berlaku apa lepas dia kena langgar dengan binatang tu. Jadi bila dia cerita dekat mak dia pun, dengan ayah dia pun dah tahu, pak dia ni dah tahu, panggil lah satu ustaz ni mai. Ustaz ni pun mailah bantu. Dan daripada apa yang kata ustaz ni, dia kata mungkin masa dia ni lalu, si Daus ni lalu, berkemungkinan binatang tu pun nak lalu juga. Jadi sama-sama nak lalu, terlanggar lah. Sebab dia dunia dia, kita dunia kita kan, terlanggar nak jadi kebetulan. Itu kita tak tahulah, mungkin Daus nampak ke binatang tu tak nampak dia kan, kita tak tahulah benda tu. Jadi bila dah terlanggar tu, kesan daripada efek berlanggar tu, muka si Daus ni bengkak sampai 3-4 hari lah. 3-4 hari tak pergi sekolah, demam. Muka tempat dia bengkak tu terasa sangat panas. Tapi selepas ustaz ni dia buatkan ayat lah, kita nak sebut ayat jampi pun, ayat doa apa semua ni kan, demam dia ni pun mulai kebah lah. Dia demam dah hilang, sakit pun dah tak ada apa dah, alhamdulillah okey. So part tu settle lah. Tapi kisah tu tak berhenti dekat tu je. Selepas kejadian dalam lebih kurang dalam seminggu macam tu, untuk makluman semua, si Daus ni dia ni aktif dalam aktiviti menembak. Aktiviti menembak ni nak kata macam mana boleh tahu lah, anak pasukan mana Jadi dia memang aktif dalam aktiviti menembak. Jadi dia ni pun pada petang tu dia pilih dekat lapang sasar. Kita panggil lapang sasar, bukan lapang sasak lah. Macam lapang sasak. Ataupun kalau nak bagi faham, kita panggil tempat, panggil apa? Padam menembak lah, padam menembak. Dia pun pergi kat situ sambil-sambil apa, kena tunggulah sampailah JL depan ni sampai. JL ni maksudnya jurulatih. Kena tunggu sampai jurulatih depan ni sampai.
Tapi biasalah sementara dah tunggu. Zaman dulu bukan eh, jenis-jenis main zaman handphone, boleh main Mobile Legend ke PUBG ke apa kata lah. Tak ada benda tu. Jadi mereka ni pun sementara duduk tunggu JL tu sampai lambat sangat. Mereka ni tak boleh nak melangut. Mereka ni jenis nakai. Budak-budak nakai ni. Dekat situ ada satu tebing tau. Satu tebing, mereka panjat. Dan tebing tu sebenarnya akan menuju ke sebuah kawasan kawasan Tugu Peringatan yang had saya kata tadi. Di Tugu Peringatan tu, untuk makluman semua, tersusunlah gambar-gambar yang dari tembaga. Dan ramai orang katalah, termasuklah dengan kawan-kawan saya yang mana berkhusus juga, dan mereka perlu pergi ke kawasan tu. Mereka pun sendiri pun cerita macam tu. Saya alhamdulillah, saya tak ada kaitan dekat kawasan tu, jadi tak bertemu lah. Kalau boleh pun malas nak pergi pun, tak ada kaitan pun. Ramai yang kata dekat situ lah kan. Kalau kita lalu dekat situ, kita lalu dekat kawasan gambar-gambar tu, kita boleh perasan mata dekat gambar-gambar tu, kat tugu tu, seperti bergerak memerhatikan kita. Tapi biasalah, budak-budak nakal ni depa peduli wah kan. Depa pun pakatlah semua pi panjat. Ni depa dalam lebih kurang dalam 5-6 orang budak nakal ni, budak nakal. Depa pun pilah panjat. Panjat tebing tu untuk nak masuk juga ke kawasan tu. Kata Daus, kawan dia pertama sekali hak masuk dalam tu, nama dia Hadi. Hadi adalah orang hak mula-mula sekali masuk. Tapi yang peliknya, tiba-tiba saja si Hadi ni lari keluar. Sudah. Bila kata, lari bersepa weh orang nak masuk ni. Dia abang kata, masa dia masuk tadi, dia perasan ada satu gambar sing. Gambar sing tu, tak tahulah gambar pegawai lama panglima dulu ke apa tak tahu, bergerak. Bila dia kata benda tu bergerak, pakat lain-lain pun tak berani yang nak masuk. Cuma yang dia perasan, masa kejadian tu, dia tahu, dia yakin sangat angin tak ada pun. Kata angin untuk menapas tu dalam, maksudnya angin bertiup tu tak ada. Tapi apa yang dia nampak, tiba-tiba saja dekat atas tugu tu, dekat, okay, untuk maklumat, dekat tugu tu ada bendera Malaysia dan juga bendera pasukan badan uniform tu. Yang dia nampak sekarang ni, kedua-dua bendera tu berkibar, 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 macam ada angin yang tiup. Cekang elok, rancak, orang kata mana-mana rancak, nampak elok. Dia punya orang kata tegak, elok, pelipat, elok tu, kerah, macam ada angin duk tiup. Kat situ dia rasa pelik lah. Dia lebih kurang kisah macam kita pergi panjat bulan, angin tak ada apa, tak ada, tiba-tiba bendera tegak. Tu rasa pelik lah. Dulu orang kata tak pelik lah, kita rasa pelik lah. Jadi mereka ni pun rasa tak sedap hati lah. Bila dah tengok benda tu dah pelik sangat, mereka kata jom lawe, jom kita calur balik. Jom calur betul. Mereka pun ajak balik. Masa mereka nak turun daripada tebing tu, masa mereka nak turun, mereka nampak, kebetulan masa tu mereka nampak satu lagi lembaga hitam hak terlalu besar. Yang mereka perasan sekarang ni, lembaga tu macam nyorok di sebalik pokok. Bila mereka perasan macam tu, kata tak boleh ni, kita main pusing belah kanan. Tiba-tiba lembaga hak belah kiri tadi hilang. Dia tunjuk, dia tercongoh pula menyorok duduk kat tepi belah kanan pula. Kalau pusing belah kiri, dia ada kat belah kiri pula. Masa tu mereka perasan lah, mereka kata ni binatang ni macam tak bagi kita balik ni, punggah dah kita ni. Masa ni Daus dengan kawan-kawan dia dah perasan dah, binatang ni macam duduk tukar-tukar haluan daripada pokok ke pokok, macam dia memang tak bagi balik ni. Tapi bila dah jadi macam tu kan, hati kena kental lah kan. Mereka terpaksa jugalah redah. Nak jadikan cerita, masa mereka redah ni, salah seorang daripada member si Daus ni tersadung kaki dia sendiri. Okay, masa nak turun tu, kawasan tebing tu, dia, orang kata apa, masa nak turun berbukit lah tebing tu, dia jalan tu dah bertar tau, dah bertar. Maknanya bukan dah tanah merah ke apa. Jadi kawan dia ni pun tersadung lah kaki sendiri, jatuh, luka tak sedar kata, memang luka teruk lah, dah darah apa semua tu. Mereka redah juga balik, kira selamat lah. Mereka lari sampailah ke lapang sasa tempat menembak tadi tu. Masa sampai ke lapang sasa tu, JL pun dah ada kat situ dah. JL tanya ni pasal apa semua ni.
Pasal apa yang semua ni sampai luka-luka habis ni, ni sadung kat mana ni. Tapi mereka ni tak abang lah. Mereka tak berani nak abang, kata mereka pergi panjat kat tubuh tu. Mereka kata mereka tadi berjalan semasa nak mai ke sini tadi, mereka terjatuh ramai-ramai. Dah lah tu sekian-sekian macam tu. Mereka gebang ni pula, gebang ni orang kata menipu lah. Nak jadikan cerita lagi, rupanya masa kejadian tu berlaku, ada orang yang nampak. Jadi orang yang nampak tu pun beritahu lah dengan jurulatih tu. Memang petang tu mereka memang kena preak lah. So JL tak bagi can lah. Rupa-rupanya dekat situ JL memang marah lah, sebab dekat kawasan pusat latihan tu memang setiap kawasan sudut tu ada kisah-kisah dia yang terlalu angker. Jadi bila hampa berani redah, hampa kena terima lah apa yang nak jadi sebab tu. Tapi kiam ujung lah, setiap benda yang terjadi pada mereka ni, JL pun kata itu masih hidup. Masih hidup. Sebab saya tahu tempat tu, tempat tu memang angker. Baiklah, terima kasih banyak kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. Minta maaf lah kalau saya punya bahasa Kedah tak jadi macam Kedah, jadi macam Pinang. Macam mana, saya try. Ini nama pun testing. Kita nak tengok macam mana, kita nak tengok momentum pendengar kita ni sebenarnya nak saya macam mana sebenarnya. Sebab saya kalau nak bercakap secara selatan, insyaAllah saya boleh bercakap terus macam biasa. Kalau nak suruh saya cakap macam kelolo macam ni pun boleh, tak nak masalah. Sebab macam ni lagi perangai saya sebenarnya. Tapi nak dipendekkan cerita daripada kisah yang Daus ceritakan tadi tu, sebenarnya kawasan tu saya pun biasa pergi khusus kat situ beberapa kali. Banyak juga gangguan yang telah saya terima. Dan tempat yang saya kenal Lena tidur kat situ pun ada kisah dia. Di mana dulu pun saya ingat orang tu dah mati, rupa-rupanya pelatih tu masih lagi hidup hingga kini. Jadi bila dia dah hidup, kita pun tanya apalah kejadian yang terjadi pada waktu tu, sampai lutut dia, tulang lutut masuk ke dalam tanah. Hui, jatuh tinggi tu kan. Saya rasa bukan time ni lah saya nak cerita, insyaAllah ke hadapan nanti kita akan ceritakan jugalah. Apapun, terima kasih banyak. Saya cuba akan perbetulkan lagi untuk segmen merungkai misteri ni, supaya tak nampak kalut sangat ke apa semua ke. Saya cuba usaha lagi buat yang terbaik. Apapun, terima kasih banyak atas support anda semua. Semoga kita akan bertemu lagi dan insyaAllah dalam video-video yang lainnya. Semoga semuanya dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak tahu nak cerita apa lagi dah. Saya rasa dua cerita ni bercukup dulu kot. Itu pun dah kita tak bisa buat lagi kan. Rasa macam letih pula tengok. InsyaAllah saya akan perbetulkan lagi ke hadapan. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.